Baik, shalom saudara-saudara. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kisah tentang Zakheus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya percaya cerita tentang Zakheus ini kita semua tahu ceritanya. Dari sekolah minggu juga kita tahu, bahkan mungkin ada yang pernah main drama soal Zakheus ini, ya. Nah, Zakheus ini dikatakan dia bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Saudara-saudara, kalau ada orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah pemungut cukai. Kenapa orang Yahudi benci sekali dengan pemungut cukai? Karena pada waktu itu Israel pun sedang dijajah oleh orang Roma. Dan orang Yahudi ini adalah orang pemungut cukai ini adalah orang Yahudi yang dipakai oleh orang Roma untuk memungut pajak. Dan biasanya pajaknya mahal, dan para pemungut cukai ini sudah memungut pajak dari masyarakat lagi untuk penjajah Roma. Mereka masih korupsi lagi untuk diri mereka, dan karena itu orang pemungut cukai ini biasanya kaya raya. Maka masyarakat paling benci yang namanya pemungut cukai. Kalau saudara baca di Alkitab, salah satu murid Yesus ada yang namanya Simon orang Zelot. Zelot itu bukan marga, Zelot itu bukan nama keluarga, Zelot itu nama partai. Sama seperti misalnya sekarang Megawati orang PDIP, ya, atau SBY Demokrat. Nah, Simon itu adalah orang Zelot, partai Zelot waktu itu. Partai Zelot ini partai garis kerasnya Yahudi waktu itu. Dan mereka sangat anti dengan penjajah Roma dan sangat anti dengan pemungut cukai. Kalau orang Zelot sampai ketemu pemungut cukai, biasanya orang Zelot langsung membunuh pemungut cukai. Saking bencinya kepada pemungut cukai. Tapi saudara, Zakheus ini bukan hanya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Ini sangat dibenci oleh masyarakat. Itulah sebabnya tadi nanti kita lihat bahwa pada waktu Yesus mau menumpang di rumahnya, banyak orang mengeluh. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Orang tidak suka sama Zakheus. Tapi saudara-saudara, hari itu Zakheus, Yesus lewat di sana dan Zakheus naik pohon. Dan Yesus akhirnya menyapa Zakheus. Dikatakan Yesus bilang, Zakheus turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan hari itu Yesus menumpang di rumah Zakheus. Zakheus menerima Yesus. Karena itu hari ini saya ingin bicara soal menerima Yesus. Alkitab mengatakan bahwa orang harus menerima Yesus. Menerima Yesus itu artinya percaya kepada Yesus. Percaya apanya? Bukankah orang agama lain juga percaya Yesus? Bukankah orang saksi Yehova juga percaya Yesus? Tapi orang Islam percaya Yesus, ya. Tapi percaya Yesus sebagai nabi. Orang saksi Yehova percaya Yesus, tapi percaya Yesus sebagai malaikat. Tapi Alkitab mengajar kita bahwa kita harus percaya Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita. Berarti menerima Yesus adalah menerima dia, percaya dia sebagai juru selamat dan Tuhan.
Kalau saya menerima Yesus, artinya saya percaya Yesus juru selamat saya dan percaya Yesus sebagai Tuhan saya. Kalau Pak Geneva hari ini dikatakan menerima Yesus, berarti harus percaya Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Nah, kalau percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, otomatis diselamatkan. Karena itu ayat 9 bilang, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Maka orang yang menerima Yesus pasti diselamatkan. Sedangkan yang tidak menerima Yesus tidak akan diselamatkan. Kalau begitu sekarang saya ingin berbicara soal menerima Yesus. Bagaimana seharusnya atau apa yang terjadi pada saat kita menerima Yesus? Saya bicarakan beberapa hal. Pertama adalah menerima Yesus harus dilakukan sesegera mungkin. Menerima Yesus harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau kita lihat ayat 6 bacaan kita tadi dibilang begini, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus. Segera turun dan menerima Yesus. Kalau dalam Alkitab Indonesia sehari-hari dibilang Zakheus cepat-cepat turun dan menyambut dia. Alkitab yang lain bilang dan dengan bergegas dia turun dan menyambut Yesus. Berarti di sini menyambut Yesus, menerima Yesus itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin. Kenapa? Karena terima Yesus berarti selamat. Tidak terima Yesus berarti tidak selamat. Tapi kesempatan untuk menerima Yesus itu selama masih ada napas. Kalau sudah jadi almarhum, maka tidak bisa lagi terima Yesus. Maka kalau orang sampai mati tanpa terima Yesus, maka dia binasa. Karena itu kesempatan untuk terima Yesus selama masih hidup. Masalahnya kita tidak tahu hidup sampai kapan. Ada orang bilang, ah, bukankah penjahat di samping Yesus itu kan pas mau mati baru dia terima Yesus. Dan Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini, hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Kan Yesus mati hari Jumat. Ya. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Hari Jumat tuh hari mati. Jadi nanti tunggu, jangan buru-buru percaya Yesus. Tunggu pas mau mati baru terima Yesus. Masalahnya tidak semua kita tahu hari mati seperti penjahat itu. Ada orang yang kelihatannya sehat-sehat saja, tahu-tahu mati. Ada seorang di Yunani yang dia keluar dari rumahnya, dia sehat sekali. Lalu dia di dalam rumahnya, begitu dia keluar rumah, persis di halaman rumah, tiba-tiba sebuah benda melayang dari langit dan hantam dia di kepalanya, jatuh langsung mati. Dia mati tanpa tahu apa yang menimpa kepalanya. Setelah dia orang periksa, ternyata yang menimpa dia adalah seekor kura-kura. Tapi kura-kura turun dari langit menghantam kepala dia. Orang juga bingung bagaimana bisa kura-kura turun dari langit. Akhirnya orang menyelidiki. Setelah itu beberapa saat kemudian ketahuan bahwa ada seekor burung elang yang biasa tangkap kura-kura di laut, terbang untuk dimangsa. Dan rupanya hari itu kura-kura itu, elang menangkap kura-kura dan bawa terbang. Mungkin kura-kura terlalu gemuk, maka elang tidak kuat membawanya. Akhirnya terpaksa elang melepas. Begitu elang melepas, kura-kura melayang turun. Si bapak keluar dari rumah, hantam kepala dan mati. Ada kalanya kita tidak ada orang yang bisa tahu dekat ajal. Tapi tidak semua orang tahu dekat ajal. Dan kalau sampai kita mati tanpa terima Yesus, maka tidak mungkin ada keselamatan bagi kita. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kalau ditunda tidak bermasalah. Tapi ada juga hal-hal yang kalau ditunda itu mengalami kerugian besar. Dalam hal keselamatan, penundaan akan keselamatan bisa membuat orang mengalami kerugian yang besar. Pernah dalam salah satu kampanye penginjilan dari D.L. Moody, Dwight Moody, seorang pengkhotbah masa lalu, maka seorang pembesar negara itu menghadiri acara KKR itu bersama temannya. Pada hari KKR hari pertama, pengkhotbah D.L. Moody menantang orang untuk semua orang terima Yesus. Lalu pembesar kota ini berbicara pada temannya, maukah engkau menerima Yesus? Dia bilang, jangan sekarang, nanti KKR hari ketiga saja baru saya terima Yesus.
akhirnya dia pulang. Tapi saudara, ternyata dia pulang malam itu terjadi kecelakaan luar biasa. Mobilnya hancur di tempat dan dia mati saat itu juga. Dia bahkan tidak bisa menghadiri acara KKR hari kedua, apalagi hari ketiga. Dia mati tanpa menerima Yesus. Kalau begitu, kita harus belajar satu hal, bahwa menerima Yesus harus sesegera mungkin. Begitu ada kesempatan terima Yesus, kita harus segera menerima Yesus. Saudara-saudara, di dalam surat Ibrani pasal 3 dia bilang, sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu selama masih dapat dikatakan hari ini. Karena besok orang bisa terlambat. Karena itu, terima Yesus harus segera. Kedua, menerima Yesus harus dilakukan dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, Sakeus cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Orang kalau terima Yesus itu harus menyebabkan sukacita dan kegembiraan besar di dalam dirinya. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan orang-orang yang sudah percaya Yesus biasanya sukacitanya luar biasa. Saya beri contoh misalnya dalam kisah 8 ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Setelah sida-sida dibaptis oleh Filipus, dikatakan dia melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Di dalam kisah 16 ayat 33-34, ini tentang kepala penjara Filipi yang terima Yesus dan dibaptis. Lalu dikatakan ayat 34, lalu dia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan pada mereka, dan dia sangat bergembira bahwa dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dia sangat bergembira. Maka orang-orang yang terima Yesus biasanya punya sukacita luar biasa. Nah, saudara-saudara, kenapa sampai harus sukacita? Karena begini, kita diselamatkan. Dan keselamatan itu lebih mahal dari dunia ini. Apa artinya seorang punya isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Toh kita punya harta banyak pun mati, tidak ada satu apapun yang bisa menolong kita. Ketika Alexander Agung, Alexander the Great, yang sudah menguasai hampir seluruh dunia, bahkan dikatakan bahwa Alexander Agung pernah sampai di Sungai Gangga dan dia menangis di sana. Kenapa dia menangis? Karena sudah tidak ada daerah lagi yang dia taklukkan. Tapi Alexander Agung, pemimpin besar Yunani itu, mati muda, umur 33 tahun, mati. Dan aneh, pada waktu dia mati, dia minta, sebelum mati dia minta, supaya peti mati itu agak aneh, peti matinya dilubangi di tangan kiri kanan. Setelah itu tangan dia harus dua-dua keluar. Lalu dalam iring-iringan jenazah untuk menguburkan dia, sepanjang jalan seluruh hartanya, emas, perak, permata, semua tabur di jalan. Lalu orang tanya, memangnya apa tujuannya? Dia bilang, peti mati di mana tangannya keluar itu akan keluar seperti ini, ini untuk menyimbolkan bahwa waktu saya hidup bergelimang harta, tapi waktu saya mati tidak bawa satu apapun juga. Semua harta perhiasannya tuang di jalan semua. Supaya apa? Dalam perjalanan menuju kuburan, semua harta tinggal di situ, tapi dia tidak membawa apapun. Berarti orang boleh punya isi dunia, tapi dia hilang nyawanya, semua sia-sia. Tapi orang kalau percaya Yesus, maka jiwanya diselamatkan, maka sesungguhnya dia harus bersuka cita. Ini sama seperti orang berhutang. Kalau orang berhutang begitu banyak sampai dia tidak bisa bayar lagi, dan tiba-tiba datang seorang juru selamat yang beritahu dia bahwa seluruh hutangmu sudah lunas, apakah itu tidak membawa kebahagiaan? Kita adalah orang yang berhutang dosa di hadapan Allah. Dosa kita akan membawa kita pada kebinasaan. Tapi Yesus sudah membayar seluruh hutang dosa kita di atas kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai. Maka seharusnya itu membawa keuntungan dan sukacita besar. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Ya kan?
atau lagu lain lagi mengatakan bahwa ya untungku besar jika Yesus milikku. Maka orang kalau sudah terima Yesus sukacita. Orang kalau kaya raya belum tentu sukacita. Karena ada banyak orang kaya raya juga bunuh diri. Ada banyak orang kaya raya jadi penghuni rumah sakit jiwa. Tapi orang di dalam Tuhan ada sukacita besar di dalam dirinya. Karena itu apapun yang menjadi kesulitan setelah dia terima Yesus, hatinya selalu dipenuhi dengan sukacita. Yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah orang kalau sudah percaya Yesus atau terima Yesus, ada perubahan besar dalam hidupnya. Kita baca tadi bahwa waktu Yesus mau datang di rumah Zakheus, orang banyak bilang dia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak bersungut-sungut katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Apakah Zakheus jawab mereka? Tidak. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Orang banyak mempersalahkan Yesus karena menumpang di rumah Zakheus. Zakheus tidak pusing dengan mereka. Tapi Zakheus menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus ini pemungut cukai, biasanya ambil uang orang. Tapi sejak dia terima Yesus, dia bilang, Tuhan, setengah hartaku kuberikan pada orang miskin. Dulu suka ambil uang orang, tapi sejak terima Yesus, uangnya dia serahkan untuk orang. Bahkan dibilang, kalau saya pernah peras orang, saya kembalikan 4 kali lipat. Dalam aturan Taurat, kalau orang memeras, dia hanya didenda 2 kali lipat. Tapi Zakheus 4 kali lipat dia ganti. Berarti kita bisa lihat, sejak Zakheus terima Yesus, hidupnya berubah. Kalau orang bilang, saya sudah terima Yesus, tapi dia hidup tidak berubah terus, jahat terus. Ini yang Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan mati. Kalau orang benar-benar terima Yesus, hidupnya pasti berubah. Paulus, penjahat besar yang bunuh banyak orang Kristen. Tapi sejak dia percaya Yesus, hidupnya berubah. Dulu dia musnahkan orang Kristen, sekarang dia beritakan Injil tentang kekristenan. Dulu dia hancurkan gereja, sekarang dia bangun gereja. Ada perubahan dalam diri orang yang sudah terima Yesus. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Begitu Yesus ada dalam hati seseorang, hidupnya berubah menjadi lebih baik. Maka ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sikap kita yang lama ketika kita percaya Yesus, maka sikap buruk kita yang lama sudah dilepaskan dan berganti dengan sikap yang baru, di mana perubahan kita ke arah positif akan terjadi. Maka orang yang terima Yesus, pertama harus segera, kedua dapat sukacita, dan yang ketiga ada perubahan di dalam hidupnya. Kalau kita hidup tidak berubah-ubah dari tahun ke tahun, mungkin kita belum sungguh-sungguh terima Yesus. Kita belum menjadi sempurna, sempurna di surga. Tapi selama di dunia, kita mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang positif. Karena itu saudara-saudara, maka marilah kita semua sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Terutama buat saudara atau bapak Geneva yang hari ini akan dibaptis. Tentu saja dia harus sudah menerima Yesus sebelum dibaptis. Dan kalau sudah menerima Yesus, percaya sukacita pasti Tuhan berikan dalam hati, dan perubahan hidup harus terjadi menyusul setelah itu. Nah, kiranya dengan firman Tuhan ini boleh melengkapi kita semua di dalam iman dan percaya kita, dan sekaligus juga menjadi nasihat khusus buat saudara Geneva yang akan segera kita baptiskan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.